Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Iman di Rajanet Fotokopi. Kali ini saya akan membuat logo di dalam kemasan cireng. Kebetulan ini ada pesanan ya untuk membuat logo ini. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe ya channel saya supaya saya lebih semangat membuat tutorial selanjutnya. Kita buka di sini, kita buka program Corel Draw X4. Kita tunggu dulu ya. New black document, kita rubah dulu ya inci menjadi sentimeter, kita sudah rubah menjadi sentimeter. Kemudian di sini dia minta panjangnya itu kurang lebih 6 cm. Kita tarik di 0 sampai 6 cm. Kemudian tingginya itu 5 cm. Di sini aja di 26. Kita hitung mundur atau dari sini 20, 21, 22, 23, 24, 25. Berarti di 21 ya. 22, 23, 24, 25, 26 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 5 cm. Sudah, setelah itu kita buat lingkaran. Sini kita taruh lingkarannya. Tulis teksnya di sini, cireng boga rasa, cireng boga rasa. Kita ganti jenis hurufnya, Arial bold, terus besar hurufnya. Klik ya, klik teks cireng bekas salingan, klik juga lingkarannya, kemudian kita klik teks di sini. Di sini ada fit text kupat seperti ini, kita bisa ke bawah, ke pinggir, ke bawah, ke bawah ini nggak terlalu bawah ya. Kita teks lagi CBR ya, nggak tahu singkatan apa CBR. Oh, CBR itu cireng boga rasa ya. Kemudian kita rubah jenis hurufnya, kita letakkan di sini. Kita kasih si kotak di sini seperti ini. Terus teks lagi ya, enak dan gurih. Dan gurih
saya minta pakai matahari ya, kita cari bisa aja ya logo matahari. Cari logo matahari, ini dia sudah didapat mataharinya, klik kanan ya, kita salin gambar, kita masuk Corella, terus kita paste aja, kita besarin sini. Tinggal kita pakai logo halal, dia pengen pakai logo halal ya, logo halal kita pakai ya. Logo halal, klik kanan, salin juga sama video paste. Berarti suatu hal ini harus di save as dulu, simpan gambar di Pixture ya. Terus kita masuk ke Corel Draw file, kita import, kita cari yang kita simpan tadi gambarnya. Oh berarti gambar ini nggak bisa, jadi kita cari gambar halal yang lain, mungkin yang ini, klik kanan, salin, kita paste. Kita bisa, sama tidak bisa, kita cari lagi logo halalnya, mungkin yang ini bisa kita simpan aja di sini. Oh iya, tipenya ya, coba situ web ya, berarti kita harus nyari yang bukan web, salin gambar, coba yang ini kita paste. Nah bisa kita kecilkan, kemudian kita letakkan di sini di pinggir. Lingkarannya yang kita delete, waduh kok semuanya ke ini ya, ke hapus, delete. Nah sudah delete, kita tinggal kasih kotak di sini. Kita kotaknya variasi aja ya, kayak yang tadi, pakai yang ini ya, di sini ini aja kotaknya. Kasih warna, warnanya kita order dulu ya, order to back. Nah. Oh iya, seperti ini. Karena dia pengennya difotokopi, nanti kalau dikasih warna itu hitam jelek, lebih baik kita pakai hitam putih aja seperti ini.
kita blok aja semuanya, kontrol A, klik kanal, kita grup aja supaya dia tidak terpisah dari satu yang sama lain. Kalau di bawah kita tetap dia nggak kemana-mana, nggak terpisah gitu kalau di grupin. Cuman tinggal kita kontrol D aja, kontrol D kalau untuk menggandakannya ya. Demikian pembuatan nama untuk di dalam kemasan produk cireng Boga Rasa. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.